ada. Definisi yang merujuk pada The Council of Supply Chain Management Professionals tentang manajemen rantai suplai adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan manajemen dari semua aktivitas yang terlibat baik di dalam sumber daya, pengadaan, konversi, dan semua kegiatan manajemen logistik. Kata kuliner merupakan unsur serapan bahasa Inggris yaitu culinary yang berarti berhubungan dengan memasak. Suatu teknik peramalan berdasarkan rata-rata bergerak tunggal, harian, mingguan, atau tahunan menggunakan jumlah data aktual dari nilai-nilai permintaan masa lalu untuk membagikan nilai ramalan permintaan masa yang akan datang, yang merupakan pengertian dari Single Moving Average Forecast Method. Inventory Management. Persediaan menurut Sofyan Asauri adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan yang dimaksud untuk dijual dalam satu periode usaha yang normal. Inventory management 1 miss pick down 30% picking rate up 20% picking labor reduce by 10% replenishment labor reduce by 50% resaving labor reduce 20% real time pivot in 30 second or less transportation management bagian dari manajemen rantai pasokan pembangunan operasi transportasi dan dapat menjadi bagian dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Mode of transportation 1 pesawat cepat banyak menggunakan bahan bakar tidak langsung ke tempat. 2 kapal laut lambat sedikit menggunakan bahan bakar tidak langsung ke tempat. Selanjutnya mode of transportation adalah mobil. Mobil menggunakan cepat rata-rata, tidak perlu banyak penggunaan bahan bakar, dan langsung ke tempat tujuan. Yang keempat adalah kereta api. Kecepatan rata-rata menggunakan sedikit bahan bakar, kadang langsung ke tempat tujuan. Selanjutnya adalah relation to inventory. Inventaris adalah penyangga untuk varian peningkatan biaya dan inventaris, biaya supaya termasuk biaya transportasi dan biaya persediaan, serta pilihan yang bertentangan. Selanjutnya, warehouse management system atau WMS, warehouse management system adalah sistem yang membantu stakeholder terkait pergerakan barang dari atau ke dalam gudang sehingga dapat mempercepat proses pindah secara otomatis. Mengetahui semua transaksi inventory dan jumlah stok dengan cepat dan akurat secara real time. Dapat mengatur lokasi penyimpan barang serta optimal serta dapat datang dari distribusi barang dengan baik. Selanjutnya fitur pada WMS adalah satu end-to-end solution untuk operasi yang menjadi warehouse. Kedua pemasukan produktivitas yang menggunakan SRM dan proses ketepatan akurasi. Visibility dan traceability inventory mencapai 100% integrasi antara freight management dan order management, penjaminan access and control, serta peningkatan akurasi pemesanan yang fill rates dan on-time shipment. Fitur WMS selanjutnya yaitu peningkatan kontrol manajemen dengan pelaporan komprehensif dan pemerintahan storage billing. Yang ke-8, completely web-based dengan availability dengan data dan skill hosting. 9, flexible quantitation preparation untuk penyimpanan bilangan bulan per minggu daily atau bulanan berkala.
10, flexible charging, berdasarkan cas, jenis penyimpanan, jenis produk, dan jenis penagihan. 11, peningkatan penanganan error dan pelaporan pengecualian di semua modul. 12, flexible internet cost dan cross-rent cost transfer. SCM, 1, memberikan informasikan status inventory dan jumlah stok secara tepat. 2, mengatur lokasi penyimpanan barang. 3, mengelola distribusi barang. 4, mempercepat lead time proses dengan cara komputerisasi atau otomatis. 5, mengetahui semua transaksi inventory dan jumlah stok lebih cepat dan akurat secara real time. Yang keenam, mengintegrasikan layanan warehouse 3PL dan transportasi. 7, visibility layanan bagi para pihak end-to-end. 8, meningkatkan visibilitas dan kontrol supply chain. 9, meningkatkan efisiensi supply chain dan level service. 10, membantu monitor KPI supplier dan service provider. 11, memantau dan mengurangi komponen biaya di seluruh rantai pasokan. WMS memiliki banyak fungsinya untuk mendukung supply chain management, yaitu untuk track movement, track location, track status, dan semua dilakukan secara real time. Dalam WMS, dibutuhkan staf ahli untuk mengatur pergerakan dan kesediaan yang akan mengatur space dalam gudang dan melakukan semua perhitungan secara lebih akurat. Increase visibility terdiri dari update place, update process, update ship, update in transit, update out time, reduce cost. Teori cross-docking adalah proses pengiriman barang dari supply chain management yang lebih efisien dalam waktu, uang, dan lebih memuaskan pelanggan karena prosesnya yang lebih cepat. Konsep cross-docking, konsep ini tidak lagi adanya pengendapan barang yang ada di gudang sehingga barang akan lebih cepat di tangan atau sampai pada customer-nya. Proses dalam cross-docking, barang yang baru saja datang akan langsung dibongkar, disortir dan didata kemana barang tersebut akan dikirimkan dan langsung dipacking untuk dikirimkan ke tempat tujuan tanpa melalui gudang. Summary cross-docking. The pros of cross-docking: 1. Time saving. 2. Money saving. 3. Customer satisfaction.